做别玩玩呀。Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya, selawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permusyawaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekali hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli dewan rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan. Dengan saksama serta berkat manahan menjunjung perintah dan kesuara Allah, mudah-mudahan berlebih-lebihan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pemasyhuran oleh Tuan Yang Dipertua ucapan takziah. Alhamdulillah yang berhormat, pada 24 hari bulan Mac 2014 jam 10 malam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia memaklumkan berkenaan dengan insiden yang membabitkan pesawat MH370 milik Syarikat Penerbangan Malaysia yang hilang dalam penerbangannya dari Kuala Lumpur ke Beijing pada hari Sabtu 8 hari bulan Mac 2014. Melalui pemakluman tersebut, negara kita telah diberi perkhabaran yang amat menyedihkan mengenai pesawat MH370 tersebut. Berdasarkan kepada analisis terbaru, dirumuskan bahawa pesawat MH370 terbang melintasi koridor selatan dan kedudukannya terakhir adalah di tengah lautan Hindi di barat daya Perth, Australia. Berdasarkan maklumat ini, penerbangan MH370 berakhir di selatan lautan Hindi. Saya bagi pihak ahli-ahli Dewan Rakyat dan pihak Parlimen seluruhnya merakamkan ucapan takziah kepada semua keluarga penumpang dan anak kapal pesawat MH370. Pada kesempatan ini, saya juga memohon agar keluarga penumpang dan anak-anak kapal pesawat tersebut kekal tabah dan cekal dalam menerima ketentuan ini. Kita berdoa, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencucuri rahmat ke atas roh-roh mereka dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Oleh yang demikian, saya menjemput ahli-ahli yang berhormat sekalian bangun. Kepada yang beragama Islam diminta menghadiahkan Al-Fatihah kepada roh-roh mereka, dan kepada yang bukan beragama Islam diminta bertafakur selama satu minit. Al-Fatihah. Terima kasih. Sila duduk. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan.